Tapi mumpung ada Tiara, ini aku mau nanya sama Tiara foto yang satu ini ya. Ini soal netizen banyak nanya nih, coba nih kita lihat ya. Kita lihat mana dia foto-fotonya. Wow. Dibully netizen abis-abisan, unggah foto dengan Rizky Billar. Tiara Andini, aku bukan sad girl. Oke, coba Tiara bisa bantu jelasin gak nih? Apa? Ini bantu jelasin, emang apa yang dibully itu? Gimana maksudnya? Ya, sebenarnya memang sejujurnya jadi rame gitu kan komennya. Sebenarnya itu bukan rame bully juga, tapi memang banyak mutiara yang menjawab juga gitu. Jadi mereka kayak saling jawab menjawab aja komentarnya. Oke. Gitu. Padahal sebenarnya kayak kita berteman sama siapapun juga foto aja sama siapa aja ya. Iya, terus tadi aku agak enggak setuju kayak tulisannya berpose lucu seperti orang berpacaran, padahal kita lucu enggak mesti pacaran, kayak aku sama Kak Ruben lucu gitu. Iya. Kan. Enggak mungkin pacaran juga iya. Gitu. Iya, enggak kalau sama aku enggak akan jadi berita. Kalau sama orang cakep pasti jadi berita, ngerti ya? Kok gitu ya? Tuh. Coba kalau sama Iki, coba kalau sama Iki berdua, coba kalau sama Iki. Sama Iki. Iya, jadi berita gak nih? Boleh, iya, foto ya. Tapi lo upload ya. Tapi lo upload ya. Boleh, foto. Ido aja deh, Ido aja deh, single deh. Single. Kalau foto. Aduh. Abis ini Iki upload di Instagramnya, gue mau lihat komennya coba. Mau ke Dana, nyampe gak sih fotonya? Nyampe. Oh iya udah. Nyampe. Oke. Ya, foto. Kasihan harus bro. Banget ada itu. Iya. Posenya sama, posenya sama. Oh. Kayak gitu. Iya. Ya. Ya. Waduh, oke. Okay. Oke. Okay. Ini coba upload. Background-nya gak enak banget. Nah, dia enggak lagi foto. Iya. Alright. Oke. Okay. Kalau mau background-nya enak dari sini. Oke. Okay. Nah, nanti okay. Upload ya. Yeah. Upload ya. Oke. Okay. Jadi nanti pemirsa kita akan lihat. Sebenarnya enggak apa-apa foto-foto lucu-lucuan gitu kan. Iya, sebenarnya aku memang sudah kenal sama Kak Billar dari waktu itu kan aku. Iya, kalau Billar teman-teman aku juga kan karena suka main bola juga gitu. Jauh. Jauh. Dua tahun doang dari sini. Apa? Jauh. Kok jauh? Sok tahu lu. Ngajarin yang lebih tua, ngerti enggak? Aduh. Gitu udah cuma setengah tahun doang sama Billar. Tanya di Billar deh, pasti dia enggak yakin. Iya. Enggak yakin gitu. Iya sih. Terus akhirnya jadi rame. Iya. Okay. Tapi itu foto kapan sih? Itu baru aja, jadi aku diundang sama satu acara dan dia tuh salah satu hostnya gitu. Aku baru pertama kali ketemu dia ya waktu itu. Yeah. Padahal kita udah sebenarnya udah agak lama kita kenal gitu. Iya. Iya lah. Oke. Yuk, nanti kalau mau ngobrol lagi. Nanti ya kenal kan, aja nanti lah. Ya. Ya kan, Ido juga ya. Ido udah punya pacar belum sih? Belum. Belum ya? Apa balik lagi aja masalah sama? Salsa udah bubar ya? Aduh. Salsa lagi ini banget. Salsa baru bubar kan? Ih, Salsa mukanya lagi cerah ceria manja. Oh, lagi jadi cinta lagi. Dia baru tahu kalau ternyata begitu sendiri, kumbangnya banyak banget. Jangan banyak gosip. Banyak kumbang yang hidup, banyak kumbang yang hijab ya. Lu mau tau gak coba deketin Salsa dulu, ngerti gak? Mending lu jadi... kalau deketin Salsa, masa depan udah terjamin nih. Udah, mending jadi kakak aja udah. Oke. Okay. Mama, bang, tunggu bang. Itu mama, sebelah mama tuh kayaknya diam-diam aja. Dokter itu gimana sih bang? Tolonglah dokter. Gimana sih? Bang Deni, tolong ramalin dulu. Gantian, dikerjain tadi Iki ya. Iki tahu ada sok-sok siapa gitu di belakangnya gitu ya dokter. Yang biasa suka bawa namanya apa sih? Tetoskop. Itu. Pokoknya dokter-dokter gitu deh. Yang namanya Bambang bukan? Lamarin apa dah?